بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, dalam perjumpaan ini saya ingin sekali membagikan sebuah amalia atau amalan doa maha rezeki. Dengan amalan ini kita bisa meminta kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dibukakan pintu rezeki kita dan bisa mendapatkan rezeki sesuai apa yang kita harapkan. Sebelum berlanjut, terlebih dahulu mari kita bersama-sama bangun channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Apabila kalian ingin mengamalkan amalan ini, jangan lupa tulis wabiltu serta semua hajat Anda, semua impian Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dengan begitu, insya Allah kita aminkan bersama. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, berikut kunci agar pintu rezeki terbuka lebar bagi kita. Yang pertama, kalian jangan bergantung kepada siapapun kecuali kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersedekah dengan ikhlas, walaupun sedikit atau semampumu. Setelah Anda melakukan kunci dari amalan tersebut, maka bacalah solawat Nabi ini sebanyak 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Aghisni sari'an bi'izzatillah. Kemudian berdoa sebanyak 7 kali. Allahumma ghufirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk padaku, selamatkanlah aku dari berbagai penyakit, dan berikanlah rezeki kepadaku. Lakukan amalan ini dengan istiqomah setelah kalian selesai solat maghrib. Dengan amalan ini, insya Allah semua impian Anda, semua hajat Anda, baik Anda yang memiliki hutang tak kunjung lunas, insya Allah dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amalan ini bisa bermanfaat fi dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.